Selain yang demikian itu empat gambaran soal
lianala fardal jamaati agar memperoleh oleh imam akan fadilah berjamaah min haini wujudiha dari sejak adanya berjamaah liannahu la yaksudu illa biha karena bahwasanya imam yaitu tidak hasil oleh imam atau karena bahwasanya fadilah berjamaah layak suruh yaitu tidak hasil oleh fadilah berjamaah illa biha kecuali dengan niat menjadi imam walau kerabu wujudu hadihin niyati alaihi fi asna'i salatihi dan tidak dimakruhkan oleh adanya ini niat atas imam pada tengah-tengah solatnya imam li'annahu la yasiru tabi'an karena bahwa imam itu tidak menjadi oleh imam yaitu pengikut bihilafil makmumi lain halnya makmum wala tan'atifu niyatuhu ala maqabla dan tidak bersambung oleh niatnya niatnya imam menjadi imam atas barang yang sebelum berjamaah. Faslun wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kita baca Fatihah. Terlebih dahulu ini orang tua kita. Ayoji kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah kita baca suratul Fatihah. Allah angkat penyakitnya. Allah berikan beliau kesembuhan yang segera. Kesembuhan yang sempurna. Biniyati syifa ibadu. Walimardul muslimi. Syifaan ajilan. Syifaan tamman. Syifaan layuqadiru saqaman wala alaman. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sebelum kita melanjutkan kajian Kasyifatus Sayyib pada malam hari ini kita mengambil barakah dengan malam 12 Rabiul Awal malam 12 Rabiul Anwar malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat barang tiga kalimah. Kita baca salat apa ya? Nariyah aja tiga kali. Moga dengan baca salawat Allah berikan kita keridhaan kepada Nabi. Kita menjadi umatnya yang terbaik, umat yang mencintai Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil Allahumma
malam 12.10 ada di mari. Jadi ya gak bisa kan. Jadi minta izin sama ya. Jadi udah kita bilangin ya malam Kamis depan. Jadi kita habis ngaji Asrokol ya malam Kamis depan. Ayah gak usah pakai repot-repot. Jadi teman-teman ini udah paham malam Kamis depan bakal bawa kuah cirebok malam Kamis. Kuah cirebok. Iya. Iya, no Kamis. Kaminya ada acara ya. Tapi sekarang malam 12 kita redonya. Iya, malam Kamis besok. Jadi besok kita rame-rame bawa kuah cirebok malam Kamis ya. Besok kita mulai dah. Pokoknya ya kecil-kecilan yang mampu dia bawa jeruk satu-satu dah begitu aja deh. Tapi buat makan sendiri tuh karena aja temennya gitu. Gue dengannya pisangnya, gue jeruknya ya bapak aja bisa menjeruk dah begitu. Nggak usah repot-repot begitu. Artinya minta izin kami dan biar diketahui juga ya teman-teman. Emang repot kami kalau udah malam 12 mulai tangkap tangan. Real acara kami malam ini kalau iya ada 7 kami nggak bisa malam ini emang nggak bisa jam aja jam yang tepat kayak ayah kita juga ada harus ngerti kita iya kita nyatir harus menurut juga banyak yang kayak ayah kita banyak jadi kita nggak bisa ke malam ini begitu. Artinya andai tahun depan malam kami juga 12 mulid, dia bisa juga. Begitu maksudkan. Emang masih 11 tahun lagi. Enggak panjang umur, tapi begitu. Gitu. Jadi insya Allah malam kami depan, kita habis ngaji, ngaji dulu. Tetap habis sisa langsung ngaji, bermulid. Biar kita ngaji dulu. Jangan enggak nanti pas ngajinya tasawuf, tanah lah. Mengaji fikih, pada panjang neranginnya. Tapi emang gak bisa juga sih, karena malam itu aja kembali ngaji kita. Kata Syekh Nawawi, menutup kajian kapan imam wajib niat jadi imam. Nah, 4 tuh kemarinnya. Dalam berjamaah, bolehkah kita pindah imam? Pindah imam. Maklumlah masjid Bayoran, masjid pasar, orang banyak. Kita datang jam 1, kita rombongan, imamnya ini kelihatan pakai celana jin, imam kita. Udah sholat serakaat, datang baru, kayaknya pakai gamis tuh, imamnya. Pakai gamis, kayaknya Habib nih, gitu. Kata kita, pindah aja deh imamnya, yang tadinya imam ini, ganti imamnya ini, boleh enggak? Itu pertanyaannya. Wa ya juzul intiqaluk li jama'atin ukhra. Boleh saja pindah-pindah berjamaahnya kepada jamaah yang ganti. Gua ganti imam, imamnya yang mana aja. Boleh. Terus sholat kita udah 4 imam baru 3 ya kayak biasa. Kalau kita mau nungguin, silakan. Kalau kita mau mufarokoh di ujungnya, ya karena merasa sudah 4, ya enggak apa-apa. Intinya boleh saja pindah imam. Illa fil jumu'ati, kecuali sholat jumat. Kalau sholat jumat, enggak boleh. Karena enggak boleh bikin jumat 2 aklusan. Karena corona. Sholatnya kudu berjarak, jadi ampe lebar-lebar keluar. Ya udah bikin Jumat sit A, Jumat sit B. Sit A imamnya ini sip ya sip misalnya ya. Oh ya sit A, sit B. Begitu. Ini bagaimana? Nggak boleh kalau Jumat. Jadi serakaat ikut imam A, imam B. Enggak bisa. Kalau Jumat, enggak boleh ada 2 kali. Enggak. 2 kali.
Enggak. Ini mewajarlah corona. Corona wajar. Dulunya aja kalau ngikut ajaran Nabi. Corona jadi alasan, emang corona mulu, makanya sampai kiamat kayaknya corona ini masih ada. Bisa lain dulu. Begitu. Ya mau sholat ada corona. Tapi kalau udah Sabtu Minggu mah di Sudirman mungkin sepeda para Friday. Kadang ada di bayaran begitu. Enggak ada alhamdulillah. Kepada juga. Gimana? Mau sholat dekat corona. Sudirman yang jauh kagak ada. Ini keliru. Repot. Nah, enggak ada kalau Jumat pakai dua kali. Enggak ada. Kalau mau satu Jumat dibikin dua shift. Shift bukan shift. Shift A, shift B boleh. Boleh. Satu Jumat. Artinya begini. Kalau kemudian dirasa emang kudulah bejara, intinya enggak muat. Bejara. Bejara itu apa ya? Jadi Nabi itu kalau sholat nih, kalau Nabi ya, Nabi itu kalau sholat sebelum takbir lihat belakang, lihatin makmum. Rapat enggak? Begitu Nabi. Masih renggang, kata Nabi, digeser. Tolong jangan kasih kesempatan setan nyelip, kata Nabi. Ayo rapat. Jangan kasih kesempatan setan nyelip. Ayo. Itu ajaran Nabi. Dalam bahasa ulama namanya ajaran salafus soleh. Jadi ajaran salafus soleh itu renggang dikit aja disuruh rapi. Tidak boleh memberi kesempatan setan untuk nyelip, ngeganggu kesempurnaan ibadah. Namanya ajaran salafus sholeh. Tapi ada ajaran salatus salah. Apa? Iya, salah tuh salah. Emang salah banget. Itu dia punya masjid, pengurusnya dikasih silang-silang masjidnya, kasih silang-silang, kasih kotak. Buat apa ini silang? Kata pengurus masjid, buat kasih kesempatan setan untuk ada di situ. Kasih jarak lah. Sian setan, jangan sampai kagaknya. Ini namanya ajaran apa kan? Salatuh salat, bukan ajaran salatuh salat. Inilah yang disebut OTG. Apa OTG? Orang tampak gila. Dikata gila waras, dikata waras rada-rada. Uang Nabi renggang dikit aja ngomel, malah dia disengaja, disengaja renggang. Begitu. Dia kata, ini Nabi yang nyuruh lari daripada orang kena penyakit kusta, lepra, kaya lari dari macam. Ada orang nyata, ada lepra nyata. Jadi lepra itu penyakit menular. Lepra itu disuruh menjawab. Gatel, laler, menular. Lakan itu maka kadang alatnya bisa diatur, mau positif, mau negatif. Tergantung, benar-benar. Itu bisa begini. Jadi gimana ya? Nabi yang bilang juga, kata Nabi,
jangan itu doang habisnya. Ada juga Nabi yang bilang khairul biqa masajidha wa syarrul biqa aswaquha. Kata Nabi, tempat yang paling baik, tempat paling aman, tempat paling steril, tempat paling barakah, tempat paling tenteram, tempat paling nyaman dan menenangkan adalah masjid, tempat ibadah. Wa syarrul biqa aswaquha. Tempat yang buruk, tempat orang ada yang bohong, tempat orang yang menipu, tempat yang ada malapetakanya, tempat yang rada penuh bahaya adalah pasar. Itu Nabi yang ngomong. Jadi tempat yang aman adalah mas kata Nabi yang maulidnya malam hari ini 12 maulid, rumahnya 400 meter dari masjid, 400 meter mau setengah kilo dia berangkat ke masjid, sampai pintu masjid ke mau masuk dia tepok jidat, ya salam, masker ketinggalan, baliklah, pulang dulu ngambil. Saking masjid adalah tempat penuh wabah, masjid itu tempat penuh malapetaka, masjid itu tempat penuh bahaya. Menurut dia, apa enggak merusak ajaran Nabi Muhammad orang kayak begini, ngelecehkan Nabi begitu? Apa enggak istihza bidin, ngolok-ngolok agama begitu? Jadi repot. Itulah disebut OTG, orang tanpa gila. Kalau mau kudu renggang juga pasang. Pasar tuh lihat tuh renggang jaraknya. Emang di pasar bayaran pakai jarak-jarak? Disilang-silang gak sih? Ya, pasar adalah sebaik-baik tempat dan masjid seburuk-buruk tempat. Berubah ajaran Nabi. Ini ajaran salatus salam. Apa? Kita jangan. Makanya kalau saya rindu sama pejabat-pejabat penuh kearifan menerapkan kebijakan, jadi enak, enggak ribut sama masyarakat. Saudara-saudara bangsaku, rakyatku, ini masa pandemi, kita harus mengertilah, tolong jangan ditinggalin syiar Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jangan ditinggalin, moga dengan perayaan maulid Allah angkat wabah ini. Tapi tolonglah dibatasi, orangnya jangan banyak-banyak, 50, 100, begitu. Menurut dia berapa, 50 masih wajar, 50 orang. Kalau 100 masih wajar, 100 orang, segitu aja. Jangan banyak-banyak, tolong dimengerti masa pandemi. Jadi enak di COVID, jangan bilang enggak usah ngadain. Enggak usah ngadain. Kalau pilkada mau boleh, maulid. Kalau maulid mah jangan, jangan. Ini kurang menyejukkan. Jadi di rakyat jadi pusat ngomongin pemerintah. Kasihan. Jadi bahasanya sih ngomongin yang biasa-biasa itu.
tolonglah ditiadakan dulu yang bising-bising. Ya itu maulid lagi pula, ya maulid sekarang. Jadi, nanti pilkada. Tapi bagaimana habis pilkada? 9 Desember, enggak apa-apa katanya. Udah aman corona dan tak natalah. Boleh tahun baru, coba itu nanti. Islam aja enggak boleh. Ini bagaimana? Jadi begini, Pak. Allahumma salli wa sallim. Ini bahaya. Mudah-mudahan ya dicabut begitu biar enak di masyarakat. Kasihan begitu. Enggak mau dekat sama Nabi tambah parah. Nah, kalau Jumat dibikin dua sit, sit asip, artinya boleh kalau begitu. Rakaat satu udah serakaat nih. Makmumnya tuh pada narusin sendiri mufar pulang dah ganti yang rakaat dua nih bagian yang B. Imamnya rada panjang baca suratnya. Jadi yang bagian pertama dapat serakaat sama imam. Yang bagian kedua serakaat tadi. Kalau begitu mabur, tapi kalau bikin dua sigma, iya, dua sigma ya. Sebab itu insya'i Jum'ah ba'da ukhra. Dan itu tak diajari. Masa kampung dua masjid yang mana? Penangga dua masjid. Ini Anizam sama pojok sama itu. Enggak apa-apa saja. Kalau sudah enggak muat, mah. Kalau sudah enggak muat, masjid itu boleh saja. Namanya ta'addud. Ta'addud. Jadi bukan masalah masjidnya. Jadi kalau masjid mah sekabon mah enggak ada 100, enggak ngaruh. Jadi bukan masjidnya, tapi Jumat. Begitu, bikin Jum'at bertempat-tempat dalam satu daerah. Kalau masih muat, satu. Kan dulunya kira-kira di Kebon Mangga, dulu mesirnya Muya Sarin kalian. Dulu begitu gak kira? Hah? Ini ada kan yang rada tuaan ini? Ini dulu salat Jum'atnya di mana? Betul, Muya Sari masjid hendak muat ada musola namanya Anidom dikembangin jadi masjid kan begitu ya, bikin Anidom nggak apa-apa karena udah nggak ketampung, entar nggak ketampung lagi, ada lagi ya apa boleh aja begitu di pasar bikin. Pasar Bayoran itu ada mesin ya? Ya pertama, kalau dari pasar itu ke berupian itu muat ya? Waduh biar ya. Jadi gak apa-apa. Boleh saja. Bukan masalah bikin masjidnya, tapi Jumat. Jumat itu satu daerah satu. Kalau muat, kalau gak muat ya bikin sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan itu aja, nggak apa-apa, boleh begitu. Dan itu nggak ketampung, nggak muat, benar-benar bikin alat ya, boleh. Kalau memang udah nggak ketampung, boleh. Masalah bakal dirubah jadi masjid atau tidak itu rumah. Ini mau bikin juga ketika tidak ketampung. Tapi kadang di Jakarta lain pemilihan ketua gak kepilih bikin masjid. Ada gak model begitu? Gak ada, alhamdulillah aku tak ada tuh. Begitu, emang gue gak bisa. Begitu. Kemudian bagaimana kalau kita jadi karyawan mau kuli manggul di Bayoran,
kulin nalik keroba ngangkut sayur kan begitu kulik. Cuman nanti ama si majikan kita tuan kulik bos kagak boleh sholat berjamaah. Kata bos tak usah berjamaah, sementara itu musola imamnya kudu kita. Pada kagak ngerti baca fatih, artinya enggak ngerti sholat, kudu kita juga imamnya. Kalau enggak kita, orang kampung ogah berjamaahnya. Emang kudu kita. Tuh bagaimana tuh orang kaya begini? Bila kita tahu bos kita ngelarang berjamaah, sementara berjamaah itu kudu juga kita imamin, maka haram sesudah masuk waktu kita kerja sama dia. Nantinya kagak ada berjamaah di situ. Begitu juga Jumat. Bagaimana kalau kemudian kita kerja, nanti kalau Jumat masuk kagak boleh sholat Jumat sama bos? Biasanya yang model begini kerja di restoran jam 12 tuh orang makan. Bosnya non muslim. Sebetulnya kalau non muslim sama kafir, kalau mau paham agama, sebetulnya masih sopanan ngomong kafir. Kalau mau paham akan kafir itu artinya orang yang tertutup hidayahnya. Kafir malam itu bahasa Arabnya kafir, karena malam tertutup, kurang kelihatan. Kafir itu artinya kurang kelihatan kebenaran. Non muslim artinya tidak selamat. Jadi kita doain mereka ciloko, cilaka. Ini enggak sopan. Hei, cilaka. Kan enggak bagus. Orang cilaka. Non tidak. Muslim selamat. Tidak selamat sama dengan orang celaka. Kan nyumpahin ya. Masih mendingan kafir. Begitu, orang yang tertutup moga terbuka. Begitu, kan bagus. Cuman karena enggak ngerti, jadi ribut kalimat begitu doang. Ribut, kafir, ribut. Begitu panjang, jadi tengkar. Ya selama enggak apa-apa, ngomong-ngomong muslim, maunya ogah selamat. Ya, kalau maunya ogah selamat. Hai cilaka, Quran kan bagus. Ya ayyuhal kafirun, bagus. Masa ini sopan, tidak ada yang paling sopan selain bahasa Al-Quran. Satu, cuman kitalah orang ngerti bahasa Arab, jadi susah. Begitu. Kata kita mohon maaf, ngomong memek kasar. Yang halus vagina, kakak. Vagina itu karena bahasa Inggris saja orang kagak ngerti. Jadi halus, coba aja orang Inggris ngomong vagina. Kasar juga, dia halusnya meme, enggak ngerti dia. Gitu. Vagina itu orang Inggrisnya meme. Gitu. Begitu, enggak ada halus. Mau apa lah? Gitu. Paling disingkat, Mr. V. Itu dia usir. Begitu. Artinya ini kan bahasa. Begitu. Jadi kalau kita yakin si majikan kita ngelarang seorang sholat Jumat, haram kita kerja mulai terbit fajar. Itu kagak boleh kita. Jangan kulit hari itu. Kalau bakalan kagak sholat Jumat, kita bilang off, libur saya Jumat bos.
Jumat. Saya masuk minggu enggak? Masuk. Jumat. Begitu. Begitu kita. Jangan kalau enggak bakal Jumat. Cuma kata Syekh Nawawi, hada illam yudtorralidah. Ini kalau tidak mendesak. Maknanya begini. Kalau tidak mendesak. Kalau mendesak, gajak boleh. Singkatnya, pertanyaannya, bagaimana kita kerja di restoran, restoran mohon Korea macamnya, atau apa aja lah, Jepang atau apa. Atau Perancis yang sekarang mulai berada di boycott. Karena menghina Nabi Muhammad. Begitu. Sama dunia Arab mulai boycott produk-produknya. Akhirnya, kata bosnya gak boleh sholat Jumat. Ini bagaimana? Kagak boleh Jumat. Enggak bisa. Ini bagaimana? Jadi kalau memang begitu, kita enggak apa-apa, enggak Jumat. Tapi kita di hati nyesel, nangis sama Allah minta supaya kita dapat kerja yang bisa nyaman kita. Begitu. Teruslah kita ngelamar, naruh lamaran ke tempat-tempat lain sampai Allah ijabah. Sebelum Allah ijabah, dapat pekerjaan yang lain, terus aja kerja di situ, sholat, tangisi Allah, ya Allah, saya yakin kalau saya berhenti, saya gak kuat anak bini karena macam. Saya bisa kuat anak bini, ya Allah. Saya bisa botak di toyol umur. Begitu. Sama anak bini. Ya Allah. Tahan di situ. Sambil memohon sama Allah. Supaya kerja di tempat yang bisa keburu kita. Sudah dapat. Baru. Di situ. Dulu saya tinggal di Asyirah itu, ada anak kampung Dukuh kerja di restoran Korea di wilayah Blue Air. Nanya bagaimana saya bilang seperti apa yang Syekh Nawawi tulis, hada ilam yudtorralidah wa ila jaza. Terus daripada repot ayah musafir, ibu musafir kena ngurusin dulu biaya, terus minta. Sampai akhirnya tidak lama dia kerja bagi dulu masalahnya. Udah gak Jumat, ngurusin babi, bagiin gudangnya, repot. Dan minta akhirnya kerja di Pertamina RSPP. Saya gak tahu dia sekarang udah lama ketemu. Aku masih kerja pengantar di SPP. Lama puluhan tahun. Sampai 2017 masih ketemu, masih kerja. Tapi sekarang ini namanya ketemu saya. Masih kerja Bapak. Dia SPP. Akhirnya dapat di situ. Ya sebar. Begitu sampai Allah pindah. Jangan buru-buru pindah. Belum tentu kita kuat. Bertahan saja dulu. Kalau kita kuat, makanya duit masih banyak. Ini kuatlah 3 tahun. Yaudah berhenti gak apa. Kalau kita yang pas-pasannya, Islam itu datang. Kalau kita repot dan kita butuh, ya udah, boleh. Karena darul, darul. Tapi jangan nyaman. Gurih juga. Itu yang terjadi. Gara-gara gurih gak Jumatan corona punya peraturan, akhirnya biasa aja. Gara-gara 5 kali gak Jumatan, gak sholat Jumat, biasa. Malah dari Jumatan sok suci, radikal, radikal, terberani, begitu. Gua mau kagak, tapi kalau udah minggu ke sektor 7 main sepeda, bingung juga saya. Ini bagaimana? Bagaimana? Kita atau kedua, wa anna ini atau kemana? Di ilam yang mulai lebar. Perlu diketahui. Niat jadi makmum wajib. Ngaji yang dulu begitu sumaklam. Nah kedua, niat jadi imam
itu hukumnya sunnah bagi si imam di luar yang empat tadi. Yang empat tuh sholat Jumat, sholat nadar berjamaah, sholat niadah, jamaah takdim wujud. Selain itu kalau ngimamin tolong niat jadi imam, tapi enggak wajib. Kenapa kudu? Agar supaya dapat ganjaran 27. Bolehkah niat jadi imam di tengah-tengah sholat? Boleh. Tadinya sholat sendiri. Enggak berasa dorongan, ada yang datang. Ada yang ngasih isyarat pakai nyolek lagi. Ada yang nyolek. Ya udah kita niat jadi imam. Boleh. Enggak makruh di tengah-tengah niat jadi imam. Wala yukruh. Kagak makruh adanya niat jadi imam bagi si imam di tengah-tengah sholat. Tetap si imam tetap diikuti panutan. Mau di tengah-tengah enggak apa-apa. Boleh. Iya, di hatinya ada orang berasa ngikut. Saya jadi imam. Udah gitu kan? Di hati. Iya, niat tadi. Di dapat 27. Dapat ngomong lagi jadi imam kan Allah. Jangan pakai aku jadi imam, batal sholatnya. Jangan. Di hati aja. Aku jadi imam. Jadi. Enggak usoli lagi. Usoli kan mudah. Tinggal niat jadi imam yang belum. Aku udah jadi imam. Lain makmum. Kalau makmum pun kudu dari awal tak kudu niat jadi. Kalau imam mah boleh dari mulai takbirnya kagak. Pas tasawuf akhir gua imamin enggak apa-apa. Boleh. Yang penting sebelum sah. Dan pas innaka hamidu majid sabit qalbi ala din. Ada orang makmum Allahu akbar. Niat jadi imam. Dapat 27 habis itu. Sah. Aku jadi imam. Jadinya assalamualaikum. Dapat imam 27. Ya. Enak dong. Terlalu 27 ini macam-macam. Ada 27.000, ada 27.700, ada 27 perak. Itu berjabat. Iya di ujung perak dah. Tapi dapat 27. Begini. Wes segitu dulu deh nanya dulu habis dah tuh. Kita segini aja. Iya segini aja. Gitu. Minta izin.